Assalamualaikum semua. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin. Semoga kita sehat-sehat selalu. Okey, korang. Okey, hari ini saya nak tunjukkan dengan korang koleksi anak keladi saya. Anak keladi saya. Okey, saya nak tunjukkan dekat korang yang hari tu saya tanam dah alhamdulillah besar. Macam ni. Gelap eh korang, tak berapa nak nampak. Nampak korang. Ni kalau dah besar macam ni kita dah boleh tukar pasu yang besar sikit. Keladi ni korang kalau kita tanam dari buah keladi tu, kan kita dah potong jadikan empat ke macam tu. Lepas tu kita tanam. Lepas tu korang letak di tempat redup. Macam saya letak dekat sini. Ni memang semuanya pokok-pokok anakan baru saya. Nampak. Dah tumbuh. Agak gelap sikit ya korang. Saya pun tak tahu nak letak mana. Gelap. Nampak. Ni anak kan pokok keladi saya. Ni hari tu dah besar sikit. Saya dah tukar pasu besar sikit, nampak. Sebab keladi ni kalau dia belum membesar betul, korang tak perlu tukar pot. Kalau dia dah besar sikit, korang tukar pasu yang besar sikit. Okey? Dan seterusnya. Lepas tu, tak perlu siram banyak air. Kalau tanah dia kering, korang nampak tanahnya kering, baru korang siram. Kalau tanahnya basah, korang tak perlu siram untuk anakan keladi. Nampak dia dah tumbuh. Okey. Ni dah dalam sebulan lebih lah, tak silap saya. Sebulan lebih dah. Kalau korang nak bagi baja pun boleh. Tak bagi baja pun boleh untuk anakan keladi ni. Nampak. Ni hari tu sebab keladi saya dah banyak yang dah tua. Lepas tu saya potong lah dia punya buahnya tu. Saya potong untuk mendapatkan keladi yang baru. Okey. Kebanyakannya pokok-pokok keladi saya ni saya suka memperbanyakkan. Tapi itulah saya tak jual sebab untuk koleksi sendiri je. Untuk koleksi sendiri ni dah tumbuh daun baru dah. Dah tumbuh daun baru nampak. Dah tumbuh daun baru. Ni nampak. Ni anakan keladi. Ni nampak. Ini pokok yang hari tu saya tanam. Sirih keraton. Dia pernah saya buat video. Dia dah tumbuh besar dah. Alhamdulillah. Dia punya batang tu yang kita rendam dekat air. Lepas tu dah tumbuh akar. Lepas tu kita tanam, nampak. Kalau bahagian yang dekat sini ada dua rak. Nampak ya. Nampak. Itu semua untuk anakan pokok. Memang saya asingkan. Asingkan, letak dekat tempat khas untuk dia lah. Untuk senang dia membesar macam tu. Korang. Yang ini pokok kaktus. Nampak. Hari tu dia tercabut. Dia punya pokok bunga ni, lepas tu dia ada satu tercabut. Saya test lah letak atas tanah. Dia dah tumbuh pokok baru, nampak. Pokok kaktus. Dia kecil je kaktus tu. Jenis yang agak kecil sikit. Ni nampak comel. Ni comel nampak. Okey, yang itu untuk anakan-anakan dia. Untuk anakan-anakan. Ni pun dah tumbuh besar, nampak. Ini mungkin keladi wayang, tak silap saya.
Lepas ni saya nak buat, saya tanam keladi apa saya nak tulis nama lah. Lepas tu ada yang setiap-setiap pasu, sebab saya susah nak ingat nama-nama pokok kan. Nama-nama jenis. Kadang-kadang ada juga yang tanya saya, Kak, yang belakang tu pokok keladi apa ya? Ha, saya baru nak Google-Google nak cari-cari. Okey, lepas ni saya dah tulis, ada yang saya dah tulis dekat pasu. Saya tulis kat sini nama dia. Senang kita boleh, kalau orang tanya kita boleh jawab kan. Ha, saya pun masih belajar juga tentang nama ni. Ha, ni mungkin si apa keladi wayang tak silap saya ni. Ha, dah besar. Ni dah boleh kita tukar pot besar. Okey. Yang ini untuk apa keladi, anakan keladi. Okey. Saya nak tunjukkan dengan korang keladi saya yang saya ambil anakan tu. Okey, kita tengok koleksi. Saya memang dah taruh satu tempat untuk koleksi keladi biar dia nampak macam tempat tu apa? Dia macam keladi je. Ha, macam tu. Lepas tu saya dah taruh keladi semua bahagian luar biar senang kena cahaya matahari. Okey. Saya agak tak tahulah fikiran apa sebab saya pun baru baik dari sihat korang. Saya pun jarang update video. Ni saya alhamdulillah dengan berkat doa korang. Korang doakan saya sihat terus. Sebab hari tu sejak saya ambil suntikan vaksin, saya tak berapa sihat. Mungkin dia nak apa berada di dalam badan. Kalau berada dalam badan kan dia macam pulih, lepas tu sakit macam tu kan. Semoga kita sihat terus. Ha, lepas tu saya pun selalu semangat. Ha, okey. Sebab korang juga saya selalu semangat. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan koleksi keladi saya yang hari tu saya ambil untuk saya buat anakan tu tadi. Okey. Yang tadi anakan pokok keladi, yang ni saya nak tunjuk koleksi pokok keladi yang kat rumah saya. Okey. Ni pun saya ada yang belum tulis nama lagi, tak tahu namanya apa. Ha, ni nampak. Ni pun hari tu saya memperbanyakkan. Ada sebab saya hari tu dia rimbun, rimbun sangat. Lepas tu dalam pasu tu rimbun. Saya macam kalau pokok keladi ni kalau rimbun sangat, saya macam apa saya cakap? Tak boleh tengok kalau pokok rimbun. Saya masih nak suka memperbanyakkan. Tapi alhamdulillah sejak saya asingkan dari pasu yang rimbun hari tu, dia dah banyak sangat. Nampak ni anakan baru. Ni ada 1, 2, 3 daun. Ni keladi apa korang. Saya masih lagi, saya belum tulis lagi namanya apa. Ada yang saya dah tulis. Macam ni keladi. Ni nampak. Saya dah tulis dah. Sebab ramai yang tanya-tanya kan, Kak, pokok apa tu? Kesian pula saya tak bagi tahu pokok tu pokok apa nama. Ada yang masa saya masih tengok-tengok lagi. Pokok ni saya dah ada 3 ke? Ni nampak. Ni pun tumbuh lagi anakan baru. Alhamdulillah nampak. Sama kan? Sama. Sebab saya kalau nampak lebat, saya punya tangan ni tak boleh diam. Mesti saya nak asing-asingkan pokok. Ni. Dah ada 3 pasu. Nampak. Ada 3 pasu. Yang hari tu saya asing-asingkan. Nampak. Bila saya asingkan pasu, dia lagi banyak tau korang. Lagi banyak tumbuh daun nampak. Ni 3 daun, 3 daun. Ni pun nak masuk yang ketiga daun nampak. Dia semakin lebat. Alhamdulillah. Semoga semua sehat-sehat pokok-pokok ni. Okey, korang. Lepas tu ini pun semakin lebat nampak. Hijau ada bintik-bintik warna merah. Nampak. Ni. Lepas tu ini. Nampak. Hari tu pun saya dah memperbanyakkan. Ada 2 pasu. Ni. Ada 2 pasu. Nampak. Ini pun dah besar dah kurang nampak.
Hari tu saya dah ambil anakannya. Ada 3 ke 4 pasu. Ha, ni anak dia. Ha, ni hari tu sayang sangat. Saya terletak tempat panas. Dia tak boleh tempat panas. Kena tempat redup. Saya memang kau, kalau saya kalau ada pokok, saya akan letak tempat panas dulu. Kalau dia macam daunnya terbakar, baru saya alihkan. Bermakna pokok tu tak boleh panas. Ha, ni induk dia. Ni saya dah setahun. Setahun macam tu. Hari tu dia sempat mati sebab dia busuk akar ke apa masa tu. Tapi dah lama lah masa busuk ni. Lepas tu saya tak buang tau. Dia dah busuk ni. Dia dah makan ulat dia punya batang. Lepas tu saya biar je dia dah tumbuh lagi bahagian sebelah. Nampak ni nak tumbuh lagi daun baru nampak. Lepas tu tepi-tepi dia ada anak-anak dia kan. Ha, inilah yang saya asingkan. Ada dalam 4 pasu. Ada dalam 4 pasu. Tak tahu mana saya letak. Anakkan dia ada yang masih kecil pun ada. Ni nampak. Dah tumbuh alhamdulillah. Ada nak tumbuh lagi daun baru tu korang. Ha, nampak. Ha. Jangan kerap-kerap siram kalau korang punya tanah tu masih basah. Sebab pokok keladi ni kalau tanah dia lembap, tanah dia basah, korang lagi siram, dia akan membuatkan busuk akar. Ha, dulu-dulu masa saya suka keladi, saya tak tahu kenapa saya punya pokok ni mati. Lepas tu dia punya bahagian dalamnya busuk. Ha, tu namanya busuk akar. Sejak dari saya ambil tahu, saya belajar sampai sekarang, saya masih belajar lagi korang. Ha, ni nampak. Ni dah lebat dah. Ha, nampak. Hei, suka saya kalau lebat. Nampak? Tumbuh daun baru. Betul lah, daun baru. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 daun. Ha, suka sangat warna merah. Merah bercak hijau. Ha, dia kalau baru tumbuh tu dia ada hijau-hijau pekat. Lepas tu ada merah. Saya letak dekat tempat panas, dia punya merah tu lagi cantik korang. Tapi jangan terlampau panas sangat lah. Jangan terlampau panas sangat. Tu ada lagi. Ha, nampak. Ha, ni apa? Keladi strawberry ke? Tak silap saya. Ha, ada yang dah tua ni, korang potong je korang. Kalau ada yang tua, korang potong. Jangan dibiarkan. Bila korang biarkan, nanti dia akan fokus dekat tempat yang dah busuk tu juga. Ni nampak. Tumbuh lagi daun baru korang. Ada 5 daun. Lepas tu sini pun ada nak tumbuh lagi daun. Nampak. Alhamdulillah korang. Ada yang orange. Keladi orange ni pun baru tanam. Dah besar dah. Kalau tempat yang tadi tu saya tunjuk yang kecil-kecil, kalau dia dah besar, bila saya dah tukar pasu, saya akan alih ke sini. Biar dia kena panas. Ni nampak. Ni ada nama. Alocasia silver ya. Tak silap saya. Alocasia silver dah besar. Ha, ni daunnya hari tu kena panas juga. Dia terbakar. Tapi tak apa, dia dah tumbuh daun baru, dia lagi besar. Ni nampak. Sirih silver. Kalau salah bagi tahu saya ya, salah. Yang ni pun belum dapat tahu nama dia apa. Nampak. Ni ada sikit-sikit macam ni. Lepas tu dia punya garisan banyak. Ha, dia macam ni. Okay, saya tunjukkan. Nampak tak korang? Nampak tak? Ha, inilah tempat pokok
keladi saya. Ha, saya dah letak semua dekat luar. Biar dia kena cahaya matahari dengan kena hujan, air hujan. Air hujan tu air ciptaan Allah. Kalau kita siram pakai air hujan, dia tambah lebat pokok-pokok saya tu, nampak pokok keladi. Saya memang suka sangat keladi. Tapi keladi sekarang tengah harga mahal. Kalau harganya jatuh, saya cepat-cepat beli. Okey, korang. Ingat tau korang, kalau pokok keladi korang tu mati, biar je. Kalau saya, pokok keladi saya yang dah mati akan cuci dia punya buah keladi atau biji keladi tu. Saya cuci, saya akan buat media tanah baru dan saya akan tanam di pot yang kecil. Saya akan tanam di pot yang kecil, saya biar je, ataupun saya akan potong dia punya buah dalam 4 bahagian, saya akan tanam balik macam tu. Selepas dah tanam balik, ni lah hasilnya semua. Ni hasilnya semua, nampak. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga, tonton video saya selanjutnya. Semoga kita selalu sihat dan diberkati Allah dan dimurahkan rezeki. Mana yang tonton video saya, terima kasih banyak. Okay, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.